Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Rembo ya guys. Oke, langsung aja kita bahas tentang kejadian yang lagi viral di Morowali tentang meledaknya tungku smelter PT ITSS IMIP guys, yang dimana pada ledakan hebat tersebut menelan korban sebanyak 13 orang guys. Kabar yang didapat kronologinya adalah perbaikan terhadap tungku smelter guys, yang dimana pada perbaikan rupanya di bawah tungku itu masih ada cairan yang mudah meledak guys, yang mengakibatkan juga beberapa tabung oksigen yang ikut meledak dan terbakar guys, yang mengakibatkan kebakaran hebat dan ledakan hebat yang menelan korban sebanyak 13 orang guys. Di dalam video tersebut terlihat ada orang juga yang telah hangus terbakar guys,